adalah volume oli sok Ninja 250 adalah soknya. Kemudian ini adalah oli soknya. Kita takar dulu. Ini sekitar 80-an, masih kurang. Kita tambah lagi dia. Tambah lagi. Ini jadi 160-an. Kita isikan dulu. Kemudian tadi kan 160, kita isi lagi. Ini sekitar 90. Berarti 160 ya tadi. 160 kita tambah lagi. Tambahi 160 lagi. Sudah 320. Masih kurang, kita tambahi lagi ya. Masih. Ini juga masih. Kita tambahi sekitar ya 50-60 ya, kita masukkan. Oke ya, ini kan tadi cara isi oli untuk Ninja 250. Semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like teman-teman.